bersama Ustaz Haji Sahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نبيل وسمع لي شهودين سنفنها عن ملك الله سبحانه الحمد لله شكرا كتاب الله سبحانه وتعالى kita menyambung kembali kepada tafsir kita muka ayat ke-10, 11 dan 12 kepada surah Al-Mu'min dan surah Ghafir. Iaitu dengan Allah Subhanahu wa Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum istud'auna ila al-iman fatakfurun. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Semuanya orang-orang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat. Semuanya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu pada dirimu sendiri. Karena kamu pernah diseru untuk beriman tapi kamu kafir. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, engkau telah matikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah satu jalan bagi kami untuk keluar neraka? Dan demikian itu kerana kamu kafir apabila Allah SWT sahaja yang disembah. Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan, maka keputusan sekarang ini adalah milik Allah SWT yang maha tinggi lagi maha besar. Allah Ziman beritahu keadaan orang-orang kafir bahawa hari kiamat nanti mereka berada di tengah-tengah api neraka yang menyala-nyala. Mereka merasakan azab. Tidak ada seorang pun yang akan sanggup bertahan dalam kepedihan kedahsyatan azab itu. Dan itu mereka benci diri mereka, marahinya, menyumpah-nyumpah dengan begitu hebat sekali kerana perbuatan buruk yang mereka kerjakan di dunia dahulu mengakibatkan hari ini natijah diterima. Jadi para malaikat beritahu kepada mereka, saya menyeru dengan lantang bahawa Allah membenci kamu terhadap apa yang telah kamu lakukan di dunia dahulu. Ketika dia seru, dia aju keimanan kepada kamu, kamu ingkar. Kebencian Allah itu ternyata lebih besar daripada rasa tidak senang kamu pada diri kamu sendiri. Jadi la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ni, semuanya kebencian Allah lebih besar daripada kebencianmu pada dirimu sendiri kerana kamu pernah diseru untuk beriman, kamu kafir. Qatadah berkata, kebencian Allah kepada pelaku kesesatan bila diajukan keimanan mereka di dunia lalu mereka mengabaikan, malahan enggan untuk menerima kebaikan keimanan itu. Lebih besar kebencian Allah itu terhadap diri mereka berbanding dengan kemarahan mereka terhadap diri sendiri waktu melihat azab yang diperuntukkan di akhirat nanti. Ini juga merupakan pandangan oleh Al-Hasan Basri, Mujahid As-Siddi, Zahab bin Ubaidillah Al-Hamdani, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dan Ibn Jarir Tabari Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini adalah pandangan kebanyakan para ulama ahli tafsir. Jadi Rabbana amattana fnataini wa ahyaitana fnataini ni, Al-Thawri meriwayatkan daripada Ibn Ishaq, daripada Abu Al-Ahwas, daripada Ibn Mas'ud, bahawa ayat ini sama dengan ayat yang ke-28 surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ayakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Pandangan Ibn Abbas, Al-Bahar, Qatadah dan Abu Malik, bahawa orang-orang kafir ni memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Ketika mereka berada di depan Allah, tatkala dinampakkan azab di akhirat itu. Kita selalu dengar surat sajadah dibacakan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Alangkah ngerinya pada hari itu bila kamu lihat orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami telah lihat, Rabbana absarna wa sami'na, kami telah dengar, farji'na na'mal salihan inna mukinun. Kami kembalikanlah kami, kami nak beramal saleh. Kemudian barulah kami yakin pada waktu ini. Sekarang mau nak yakin? No way. Permintaan ini tidak akan dimakbulkan lagi. Bila mereka melihat, menyaksikan neraka itu langsung, memandang azab dan hukuman yang berat dalamnya, memohon untuk dikembalikan dunia ke dunia, maka permohonan itu tidak dilayan oleh Allah SWT. Lagi, dahsyatnya kedudukan pada hari tersebut dapat kita perhatikan mesti surah Al-An'am ayat 78. Walau tara idhuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu 'anhu wa innahum lakadzibun. Dan jika kamu wahai Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan dengan neraka, mereka akan berkata, kiranya kami kembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang beriman, tentulah kamu melihat satu peristiwa yang mengharukan, tapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan mereka lakukan dahulu yang dahulu disembunyikan. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka dilarang melakukan, dan semuanya mereka adalah pendusta-pendusta. Dulu Allah bagi pada kamu umur 60 tahun, 70 tahun. Satu saat pun kamu tak ingat pada Allah ni, kamu nak kembali sekejap, sedetik. Mustahil masakan boleh begitu sedara. Ketika telah masuki neraka ni, merasakan azab melihat belenggu yang disediakan untuk orang ahli neraka ni dengan hukuman malaikat mukul-mukulnya menangkap pada nawasi, iaitu ada atas bahagian muka seseorang itu di bahagian ubun-ubunnya, barulah mereka terkejut. Sekali malaikat ditangkap senyap-senyap sekalian, bukan seorang dua, berpuluh-puluh ditangkap pada ubun-ubunnya. Dia membankan mereka, terkejut semua orang melihatnya. Bahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir fadhuqu ma lidhalimina min nasir. Ya Allah, ayat ini menakutkanlah bagi kita yang faham, masyarakat muslim-muslim sekalian. Mereka berteriak dalam neraka itu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami, nisaya kami mengingat masalah yang berlainan daripada apa yang kami buat dulu. Apakah kami tidak memanjangkan umur kamu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ini nama dia tasfirul fani. Kekuatan gambaran yang Allah kemukakan ini sampai boleh naik bulu rumah kita. Seolah-olah kita merasakan bayangan itu berada di depan kita. Wajah-wajah orang menderita itu berada di depan kita. Ini namanya tasfir al-fani. Tajisid, aswar, al-makru'a, bima huwa la yakhfa al-absar. Kekuatan Al-Quran ini pada tajisid. Tajisid maknanya memberikan kepada gambaran-gambaran ini seolah satu roh. Kalau digambarkan ayat Quran tentang neraka ni, seolah nampak di depan mata kepala kita, menjadi dengan ahli neraka tersebut, seronoknya ahli syurga. Dilukiskan dengan satu lukisan, digambarkan, imajinasi yang cukup tinggi. Ini namanya ijaz Quran. Satu daripada ijaz Quran ni kata saya kutub, iaitu tasfir al-fani. Naqal aswar al-makru'ah biswar al-ma'nawiyah al-mujassadah. Mampu untuk kita lihat ayat Quran itu seolah-olah macam dia nampak jelas, terasa. Kalau orang meraung di depan kerana mohon pertolongan itu, kita terasa seolah-olah kita melihat ini. Ini dia kekuatan yang ada pada ayat Al-Quran. Sebab muslim-muslimat ini mereka masalah. Dulu kita pernah bincang, orang yang minta dalam neraka ni minta dikeluarkan, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun qala fsa'u fiha wa la tukallimun. Mereka berkata, ya Tuhan kami, keluar ni supaya kami kembali ke dunia. Maka jika kembali juga kepada kafiran, semuanya kami adalah orang zalim. Itu pujuk Allah SWT. Lalu Allah akan jawab, tinggallah kamu hina dalam ini. Jangan berbicara lagi dengan aku. Allah tak akan layan lagi. Qala khsa'u fiha wala tukallimu. Diam. Ikhsa' ni maknanya hina lah kamu. Duduk diam, jangan layan. Jangan cakap dengan aku, tidak akan layan lagi kamu. Jadi dalam ayat yang mulia ni, mereka mohon dengan halus pada bahagian mukadimah perkataan Rabbana amatana sanataini, puji Allah pula. Tapi waktu pujian ni sudah berlalu. Dulu kat dunia tak mau puji,
Jadi maksud perkataan mereka ni nak terangkan kuasaan kau ni Allah Maha Agungnya. Kau boleh hidupkan kami dua kali, matikan kami dua kali. Dah mati boleh hidup balik semula, dah hidup mati patut hidup balik semula. Kuasanya kau nak puji Allah SWT. Di ujung bawalah sebut fahal ila khuruji min sabil. Adakah satu jalan untuk kami keluar neraka ni, balik ke dunia, beramal soleh, nanti kami masuk syurga supaya tak tersiksa, terhina di sini? Boleh tak engkau penuhi permohonan kami ni Allah? Semuanya engkau maha berkuasa. Kau telah hidupkan kami dua kali, matikan kami dua kali. Bangunlah kami, beri kepada kami peluang untuk kali ketiga agar kami melakukan perbuatan yang soleh, tidak seperti yang pernah kami buat dahulu. Jadi permintaan mereka ni diberi jawapan oleh malaikat bahawa tidak ada jalan untuk kalian kembali ke dunia. Lalu dinyatakan di sini alasan mengapa hal itu tidak akan berlaku. Bahawa tabiat kalian ni dulu kat dunia, bila ajak kepada tauhid tak mau ikut, bila ajak kepada syirik, berlumba-lumba syirik kalian. Zalikum li annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa yushrak bihi tu'minu. Dulu ketika diajak kepada program-program untuk menjati dirikan diri kamu dengan tauhid, kamu tak mau ikut. Tapi kalau program-program yang padanya ada syahwat, ada kegembiraan, ada benda-benda syirik, itu yang kamu seronok nak ikut. Singkat-singkat ini boleh kat pasal. Kita kena ingat bahawa dalam ilmu akidah ni dibincangkan syirik ni ada dua. Satu syirik khafi, satu syirik jali. Pada peluang memiliki kitab yang namanya Indahnya Hidup Bersyariat. Dalam buku Indahnya Hidup Bersyariat ini digambarkan satu-satu proses ibadah itu dengan sempurna. Dalam bab akidah ditunjukkan diagramnya, diberikan gambar rajahnya supaya kita faham pembahagian-pembahagian tersebut agar tidak berlaku dalam diri kita ni syirik khafi. Khafi ni maknanya tersembunyi. Kerana Nabi pernah menyatakan ittaqu syirka fa innahu akhfa min dhabibin namli. Jauhlah kamu pada syirik kerana syirik ini lebih tersembunyi daripada tapak kaki semut. Nabi telah mengajar kita doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa na'udzubika mimma la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa na'udzubika mimma la na'lamu. Maksudnya ya Allah, aku mohon padamu perlindungan, kami mohon perlindungan kepadamu daripada melakukan syirik dalam keadaan kami tahu dan lakukan syirik dalam keadaan kami tidak tahu. Milikilah kita Indahnya Hidup Syariat ni muslim-muslim sekalian untuk kita memahami pembahagian ibadah, akidah dan pembahagian syirik yang kadang-kadang berlaku pada umat Islam yang tidak sedar. Jadi ya Allah gambarkan, walaupun kalian dikembalikan ke dunia, maka begitulah keadaan kalian akan laku juga nanti syirik tak pada Allah SWT. Walau rudu la'adu imanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Surah Al-An'am penjelasan lanjutnya. Walau rudu, kalau dikembalikan, la'adu, mereka akan kembali balik semula. Kalau dipulangkan ke dunia, mereka akan kembali buat tabiat lama. Limanuhu anhu, apa yang ditegah itu mereka tak akan buat. Wa innahum lakadzibun, mereka tak penduska. Wa innahum lakadibun. No, ayat Allah SWT di sini ada dua kali taukid. Wa inna kemudian lakadibun. Pendusta ni sedang jadi tabiatnya, dia akan ubah. Kemudian datang Allah SWT, falhukmu lillahi al-aliyyil kabir. Maka keputusan sekarang adalah di tangan Allah yang maha tinggi, maha agung. Dialah yang buat keputusan kepada hamba-hambanya. Dia maha adil, dia tidak akan buat zalim. Dia beri tunjuk kepada siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Dia beri rahmat kepada siapa yang dikehendaki, mengazab siapa yang dikehendaki. Tidak ada yang berhak beribadah kepadanya yang benar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim-musliman ini boleh kita maksudkan. Jelas kepada kita sekarang, dialog ahli neraka ni Allah Taala tidak pedulikan lagi, tidak layan lagi. Kemudian dia ditutup ayat ni dengan falhukmu lillahi al-aliyyil kabir. Allah Taala ni diberikan sifat al-ali. Al-ali berkata al-ulu, al-kabir berkata al yang menunjuk kepada besar, agung. Kenapa di hujung ayat ini Allah gambarkan dua sifat tersebut? Asma'ul husna min asma'illahil husna al-aliyyil kabir. Nanti kita lihat dalam video akan datang kenapa ditutup ayat ini dengan dua sifat Allah SWT yang maha tinggi lagi maha besar, supaya kita faham itulah indah digarap ayat-ayat ini, begitu sempurna redaksi ayatnya. Ini satu daripada bab al-ijaz al-Quran. Insya-Allah kami akan kita bentang untuk kita akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.